السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Yang berbahagia saudara pengacara majelis pada malam ini, yang berbahagia pengurusi surau Syakirin dan barisan ahli jawatan kuasanya, tuan-tuan dan puan-puan, adik kakak yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada malam ini saya diberi keizinan oleh Allah untuk datang ke surau Syakirin ini bagi menyampaikan sepatah dua kata bagi mengisi program yang telah pun dianjurkan oleh pihak surau ini, iaitu kuliah Maghrib. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah supaya Allah memberi kepada kita kesempatan masa untuk kita menghadiri majlis ini, dan Allah memberi taufik dan hidayah kepada saya khususnya untuk bercakap sesuatu, menyampaikan sesuatu daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah memberi taufik dan hidayah kepada tuan-tuan sekalian supaya dapat mendengar dan memahaminya serta mengamalinya dalam kehidupan kita insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, surau Syakirin ini berbanding dengan surau-surau yang saya pernah pergi di kawasan Al-Ostak, Sungai Petani, masjid-masjid, maka surau Syakirin ini bagi saya amat jauhlah. 2 jam lebih sedikit perjalanan daripada rumah saya barulah sampai di sini. Saya turun dari rumah tadi jam 5:15, saya sampai di sini jam 7:30. 2 jam 15 minit. Apapun tuan-tuan dan puan-puan, jauh ke dekat tidak masalah, cuma kita dapat mengisi program ini dengan pengisian-pengisian yang boleh mendatangkan faedah kepada kita. Untuk memulakan majlis ini, saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan, mari sama-sama kita baca suatu zikir yang diajar oleh Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Nabi mengajar zikir ini, Nabi berkata kepada Abu Bakar, "Ya Aba Bakrin, qulha idza amsa idza asbahta wa idza amsayta wa idza akhadta matja'aka aw kama qal." Wahai Abu Bakar, kamu bacalah zikir ini ketika kamu berada di waktu pagi. Kamu bacalah zikir ini ketika kamu berada di waktu petang, dan kamu bacalah zikir ini
ketika kamu nak tidur malam. Jadi Nabi minta Abu Bakar baca zikir ini sehari 3 kali. Pada mulanya Abu Bakar minta suatu zikir kepada Nabi, "Ya Rasulullah, 'allimni kalimatin aquluha indama asbahtu wa indama amsaytu." Ya Rasulullah, ajarlah saya suatu bentuk zikir yang saya boleh baca waktu pagi dan waktu petang. Dia minta nak baca pagi petang, tapi setelah Nabi ajak dia, Nabi suruh baca 3 kali sehari, pagi, petang dan ketika nak tidur malam. Tuan-tuan, minta maaf cakaplah. Hadis ini, kalimat-kalimat zikir ini sudah diajar oleh Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar lebih kurang 1400 tahun lebih. Dan Sayyidina Abu Bakar pun mencerita kepada kita lebih daripada 1400 tahun dah. Tapi sayangnya tuan-tuan, ada di antara kita tak pernah dengar pun zikir ni. Walaupun sudah 1400 tahun disampaikan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar dan kepada kita semua. Jadi mudah-mudahan malam ini saya bawa zikir ini dan hadisnya amat sahih, terdapat dalam kitab-kitab sihah, antaranya kitab Riyadhus Salihin. Sayyidina Abu Bakar menceritakan kisah ini. Dan bagi mereka yang selalu merakam saya punya ceramah, memang zikir ini saya selalu bawa untuk adik kakak bacanya ketika pagi, ketika petang dan ketika nak tidur malam. Zikirnya berbunyi lagu ni. Sekali kita baca, Allahumma fatiras samawati wal ard. Ya Allah, Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Ini zikir. Kita mengaku dulu bahawa langit dan bumi, langit tempat kita junjung, bumi tempat kita berpijak, adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah yang mengetahui benda-benda ghaib, benda-benda yang tak ada, benda-benda yang tak ada di depan kita, benda-benda yang tak nampak di mata kita, benda-benda yang tak dengar di telinga kita, benda ghaib, wasyahadah, dan benda-benda yang terang-terang. Hak ghaib pun dia tahu, hak terang pun dia tahu, tak boleh sembunyi. Rabb kulli syai'in wa malika. Tuhan yang mencipta semua benda, yang mencipta semua perkara, wa malikahu, dan dialah yang memilikinya. Allah mencipta jantung. Allah bagi kepada saya jantung, Allah bagi kepada tuan-tuan jantung. Tapi saya walaupun jantung duduk dalam dada saya, saya tak boleh milik jantung itu. Yang memilik jantung tu Allah, bukan saya. Itu makna malikahu. Dialah yang memiliki setiap benda yang dia cipta. Kalau Allah kata jantung berhenti, walaupun kita tekan dada suruh berjalan, dia tetap berhenti. Kalau Allah kata jantung jalan, kita cabut wayar manapun dia berjalan. Allah. 2-3 malam lepas saya berceramah dengan seorang ustaz di Kuala Lumpur, di Ampang, suatu himpunan yang dibuat. Himpunan ini
himpunan apa dia mahat-mahat tahfiz kawasan Gombak di berhimpun ramai-ramai. Dia minta saya beri sedikit ceramah, saya pun bagi, dan seorang ustaz lagi, Ustaz Hanafiah. Kita melahirkan cinta pada Rasul dan kita mengutuk sekeras-kerasnya mereka-mereka yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan dan dengan gambar-gambar yang dibuat. Bahkan kita membuat memorandum, kita minta pihak yang berwajib ambil tindakan kepada itu. Di sana, di sini kita buat. Dan ceritanya ustaz ni dia sakit kanser. Umur dia baru dalam 40 ke 37. Doktor kata dia akan mati dengan kanser ini pada tahun lepas, 2018. Tak ingat dah bulan berapa, bulan berapa. Dia bagi dah tarikh-tarikh paling lama. Dia pun pergi ke Mekah. Tarikh itu dia pergi Mekah. Dia tawaf, dia buat sa'i, dia sembahyang, dia minta doa pada Allah. Kalau ya pun saya akan mati, matikanlah saya di tanah suci Mekah ataupun di tanah suci Madinah. Dia pergi sana. Ini doktor dah bagi isyaratlah kat dia bahawa tuan tak akan hidup kecuali sekian-sekian. Tapi dia cerita dalam ceramah dia bahawa lepas bila doktor kata tu, dia hidup sampai sekarang ni lebih dari setahun dah. Tak mati lagi. Dan saya memang bersedia untuk mati, tapi saya tak mati lagi, setahun dah. Umur saya setahun dah, tak mati. Saya bersyukur pada Allah, Allah masih memberi kepada saya peluang untuk saya melakukan sesuatu dan bertaubat daripada dosa yang selama ini saya buat. Tuan-tuan, sebenarnya kalau kita tahu dulu itu, kita adalah semangat nak buat ibadah. Tapi yang banyak kita ni duduk puasa lambat lagi nak mati. Umur 70 pun duk angkat jari dan tengok 30 tahun lagi aku senang, kau tahu. Kalau gua hang noh. Kawan tu kata 30 tahun lagi pak cik ni kami bawa pergi kubur lah. Tak ingat nak mati. Tapi kalau doktor kata lagi tu didik ingat dia puasa. Ini pun satu. Sebab itu Allah suruh kita ni ingat mati selalu. Tak boleh lupa mati ni. Kita lupa kat dia, dia tak lupa kat kita. Sebab itu tuan-tuan, jantung ke, kanser ke, sakit apapun, yang memilikinya bukan kita, Allah. Walaupun doktor kata tuan akan mati dalam sekian-sekian masa, tetapi Allah masih memberi ruang untuk dia. Satu tahun lebih dia masih hidup. Sebab itu Allah kata Rabbakul li syai'in. Nabi ajak Nabi Sina Abu Bakar, Tuhan yang mencipta semua benda, wa malikahu, dan dia yang memiliki benda itu. Kita ada tangan, jari ada lima belah kanan, jari ada lima belah kiri. Makan nasi dengan jari ini, bawa kereta dengan jari ini, semua kita bagi ke orang pun dengan jari ini, ambil hak orang pun jangan diri ini. Kalau hak sakal lagi, tampak orang pun dengan jari ini. Walaupun jari hidup di tangan kita, tapi kita bukan memiliki jari. Kalau Allah dah tak bagi bergerak, jari kita duduk begitu aja. Nak buat begitu tak boleh. Pasal apa? Kita bukan ada kuasa boleh menggerakkan jari. Yang mengizinkan kita gerak hanya Allah. Sebab itu Nabi kata Rabbakul li syai'in, Allah yang mencipta setiap benda, wa malikahu, dia yang memilikinya. Tiga benda kita sebut, Allah mencipta
langit dan bumi, Allah mengetahui yang gaib dan yang terang, dan Allah yang mencipta semua benda dan semua perkara, dan Dia yang memilikinya. Kemudian kita ucap, Ashhadu an la ilaha illa anta. Aku naik saksi, ya Allah, tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Engkau sahaja. Tuan-tuan, ini zikir yang cukup cantik yang Nabi ajak. Setelah kita buat pengakuan kepada Allah, Dialah yang mencipta, Dia yang memiliki, kita naik saksi di depan Allah. Ashhadu an la ilaha illa anta. Aku naik saksi, tidak ada Tuhan yang disembah sebenarnya melainkan Engkau, ya Allah. A'udzu bika. Aku berlindung denganmu, ya Allah. Ini kita minta. Min syarri nafsi. Daripada kejahatan diriku. Daripada kejahatan nafsuku. Kita minta. Allah tolong hindarkan kita, jauhkan kita, selamatkan kita dari kejahatan diri kita. Dari kejahatan nafsu kita. Dalam Quran disebut nafsu ada tiga peringkat. Nombor satu, dia kerja dia nak buat jahatnya. Itu nafsu. Dia panggil nafsul ammarah bisu. Nafsul ammarah bisu. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Ni nafsu cukup jahat. Nafsu kalau tak dididik dengan agama, tak dididik dengan akhlak, dia akan jadi lagu ni. Nafsu hak ori dia, dia memang jahat. Buat kerja dengan curi mana bagus? Tanya orang nafsu ni, kata baik curi bagi ustaz. Kalau nak om dalam masa 3 minit dapat 10,000. Kalau menjaga belum tentu 3 tahun tak dapat untung 10,000 lagi. Kita buat kerja dengan terima rasuah mana bagus? Baik serawah dah kata. Rasuah, kerja tak payah. Ini nafsul ammar. Kemudian apabila kita didik, dengar ceramah selalu ke apa sikit, dia naik sikit, dia baik sikit nafsu. Dia panggil nafsul lawama. Kalau dia buat benda jahat, dia menyesal, dia marah. Ish, tak patut nak buat. Ha. Hak tadi ni patut semua jahat. Hak ni ni ada masa tak patut, ada masa patut. Dia balik-balik fikir, ish, tak patut aku cakap dengan suami aku, kata orang perempuan lagu tu. Dia bawa balik kerja, dia tanya nasi masak tak lagi. Aku jangkah dia, tak patut. Kalau hak nafsu tadi, semua patut. Badan muka dia arah. Balik tanya nak makan, nak makan, nak makan. Beras tak beli. Ha. Tu hak nombor satu tadi. Hak ni ni, kalau dia tak semayang, lalu kau tepi masjid surau Syakiri ni, orang nak semayang, dia lalu ring. Dia balik-balik fikir, eh tak patut. Sehingga semayang takkan senang. Ha. Ini dia panggil nafsul lawamah. Kemudian dididik dengan agama, didik dengan agama, didik dengan agama, nafsu itu akan naik sebagai satu peringkat yang cukup hebat. Disebut dalam Al-Quran, iaitu nafsul mutmainnah. Allah sebut nafsul ammarah, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Dalam Quran nafsul lawwamah Allah sebut la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Dua, nafsul mutmainnah Allah sebut ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai orang-orang yang memiliki nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang, nafsu yang ingat mati, nafsu yang ingat bahawa dunia ini sementara, nafsu yang ingat dia nak buat kebajikan, nafsu yang ingat dia akan minta Allah ampunkan dosa, ni nafsu ni mutmainnah, dia tenang. Orang ada nafsu ini, tuan-tuan, para-para rasul, para-para sahabat, depa mempunyai nafsu ini, Allah beri tawaran kepada dia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah,
wahai orang yang memiliki nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki, kembalilah kamu kepada Tuhan kamu. Ketika dia mati, Allah panggil balik. Hak sekok lagi hak awal tu, Allah tengok muka pun tak mau. Kedarah rezeki Allah tak syukur, Allah pun tak sembah. Hak ni dia syukur. Irji'i ila rabbiki, kembalilah kamu kepada Tuhan kamu. Semua orang kembali kepada Tuhan. Semua hak kufur ke, hak beriman ke, semua nak balik kepada Allah. Seorang tak nak. Yang duduk atas muka dunia ni semua mati. Tapi orang yang ada nafsul mutmainnah, Allah jemput balik dengan keadaan radiyatan. Kamu redha nak balik nak jumpa Allah. Mardiyatan, Allah redha nak terima kamu sebagai hamba dia. Tuan-tuan bayangkan, kalau kita nak balik menghadap Allah, kita redha, Allah pula redha nak terima kita sebagai hamba. Habis riang lah tuan-tuan. Kita hidup dunia, tumpang dunia Allah. Kita hidup atas dunia Allah ni, Allah redha kat kita. Sebab itu para sahabat semua radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhum, Allah redha kepada mereka. Balik ke akhirat pun Allah redha. Masuk kubur, malaikat sudah sambut dia. Pasal Allah redha kat dia. Irji'i, kembalilah kamu, wahai orang yang memiliki nafsul mutmainnah, ila rabbiki, kepada Tuhan kamu, radiyatan, dalam keadaan kamu redha. Allah panggil kamu balik, kamu redha. Mardiyatan, dan Allah pun redha menerima kamu. Oleh itu, fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu di kalangan hamba-hambaku yang baik-baik, di kalangan nabi-nabi dan rasul-rasul, di kalangan ulama salihin, di kalangan para syuhada. Masuklah kamu di kalangan hamba-hambaku yang baik. Wadkhuli jannati, silalah masuk ke dalam syurgaku. Tawaran istimewa ini Allah beri kepada orang yang memiliki nafsul mutmainnah. Nafsul ammarah dak, nafsul lawamah pun dak. Allah sebut dalam surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau sampai ayat tu baca akhir surah Al-Fajr, tuan-tuan kena minta di hujung tu, Allahumma adkhilni jannatak, ya Allah, masukkanlah saya ke dalam syurga-Mu ya Allah. Sebab Allah semua masuk syurga, masuk dari kalangan hamba-Ku dan masuk dalam syurga-Ku. Setiap kali kita baca ayat Quran yang ada benda-benda ni, kita kena respon. Kalau Allah menawarkan syurga, kita respon dengan kita berdoa. Sebelum kita rokok, kita berdoa, Allahumma adkhilni jannatak, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam syurga-Mu ya Allah. Sebab itu kalau kita baca surah Watin, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. Allah tanya, bukankah Allah itu yang maha bijak, ahkamil hakimin? Kita jawab, bala wa ana ala dhalika minas syahidin, ya Allah maha bijak, saya menyaksi tentang kebijaksanaan Allah ini. Itu kita respon kepada ayat Quran yang kita baca. Nah, baik. Ni nafsu.
Apabila kita baca fadkhuli fi ibadi, masuk dalam syurgaku, dalam kalangan hambaku, wadkhuli jannati, kita pun minta Allahumma adkhilni jannatak, ya Allah masukkanlah aku dalam syurgaku. Kita balik kepada zikir tadi. A'udzubika min syarri nafsi, ya Allah aku berlindung denganmu dari kejahatan nafsuku. Kita minta Allah tolong jaga kita, tolong kawal kita, tolong selamat kita dari kejahatan nafsu. Dunia yang jadi sibuk sekarang, jadi tuan-tuan, pasal nafsu manusia tak dikawal. Manusia tak terkawal nafsunya. Di sana, di sini, di sana, di sini, di sana. Macam-macam kita tengok. A'udzubika min syarri nafsi, ya Allah. Aku minta kepadamu supaya engkau lindungi aku dari kejahatan nafsu aku. Nah, kejahatan diriku. Satu, wa min syarri syaitan, dan dari kejahatan setan. Kejahatan nafsu itu duduk dalam diri kita, setan di hak luar. Wa syirkihi, dan syaitan, kejahatan syiriknya syaitan. Syaitan mengajak kita untuk melakukan syirik kepada Allah. Kita minta berlindung kepada Allah dari kejahatan syaitan dan dari kejahatan syiriknya syaitan itu. Syaitan ni ada dua jenis, tuan-tuan. Dalam Quran dia sebut syayatinul jinni wal ins, syaitan jin dan syaitan manusia. Hak ajak kita buat jahat tu ni syaitan. Kalau buat jahat tu duduk main duduk ajak kita fikir hal kejahat, hak tu syaitan jin. Tapi kalau hak ada nak kata nak mutupi dengan dia duduk jahat, itu syaitan manusia. Syaitan jin ni, tuan-tuan, kalau dengar azan ke, kita baca Quran sebut nama Allah, dia lari. Tapi syaitan manusia tak lari, tuan-tuan. Setan jin ni, tuan-tuan, bulan puasa Allah tambat. Setan manusia Allah tak tambat lepas. Ramai juga tak puasa, jenis setan. Kita berlindung, minta Allah tolong lindung kita dari kejahatan syaitan. Sama ada syaitan jin ataupun syaitan manusia. Wa syirkihi, dan syiriknya syaitan itu. Cantik dah, tuan-tuan. Kita minta ke Allah tolong kawal kita dari kejahatan diri dan nafsu kita. Kita minta Allah kawalkan diri kita, kawalkan kita daripada kejahatan syaitan dan syiriknya syaitan itu. Wa an aqtarifa su'an ala nafsi, ya Allah. Yang ketiga, aku berlindung denganmu daripada aku melakukan kejahatan ke atas diriku, buat benda jahat, buat dosa. Kita minta Allah tolong kawal kita supaya kita jangan buat benda jahat, benda berdosa. Au ajurrahu ila muslimin, ataupun aku buat jahat ini kepada mana-mana orang Islam. Aku tidak mau, ya Allah tolong jaga aku supaya aku jangan buat jahat ke atas diriku dan jangan aku buat jahat ke atas mana-mana orang Islam. Kita pun tak mau. Ni tuan-tuan, bacalah pagi petang nak tidur malam. Cantik doa ni. Dia kata, ustaz, kalau kita baca doa kita tak faham lagu mana, tak apa. Kita yakin bahawa doa yang Nabi ajak ni betul elok semua. Kita baca Quran pun tak faham, faham baca Quran tu pun dapat pahala. Dia tanya kita, dia kata, ustaz, ya, pasal apa yang dadah jadi haram? Saya kata, dia merosakkan akal fikiran kita. Dalam Quran dah sebut, takkan Allah sebut guna haram? Pi amadim mumaddadah. Menantang tu. Tu kan dadah tu. Dia tak faham bunyi kalimah dadah, dia kata dalam Quran ada.
Padahal fi amali mubaddadah ni Allah cerita manusia duduk dalam neraka tu sebab duduk gantung di tiang yang panjang tu kalau duduk selau dengan api neraka. Ha, bunyi mubaddadah lagu dadah lah. Ha, dia tanya pasal apa? Haram lah Quran dah sebut. Tak faham Quran. Tuan, ni doa yang Nabi ajak Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni kita tahu lah sahabat yang paling setia dengan Nabi. Yang syoknya, Nabi mati umur 63, dia pun mati umur 63 juga. Sayyidina Abu Bakar. Lepas Nabi mati, dia jadi khalifah. 2 tahun lebih sikit, 4 bulan, dia pun kembali ke rahmatillah. Akhirnya disemadikan dia bersama Nabi di dalam raudhah, di dalam makam, di dalam Masjid Nabawi. Kita ada pergi ziarah. Ha. Sayyidina Abu Bakar nak cerita, Nabi ajak aku dan aku cerita untuk kaum semua. Tolong baca sebab Nabi bukan Nabi aku saja, Nabi kita semua, dia ajak kita. Maknanya saya teranglah tadi kandungan makna zikir yang Nabi ajak Sayyidina Abu Bakar, kita puji Allah dan kita minta kepada Allah supaya Allah lindungkan kita gini daripada kejahatan nafsu kita, Allah lindungkan kita daripada kejahatan syaitan, dan Allah lindungkan kita daripada melakukan kejahatan ke atas diri dan kepada ke atas mana-mana orang Islam yang lain. Kita tak mahu. Tuan-tuan baca sekali ikut Allahumma fatiras samawati والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف سوءا على نفسي أو أجره إلى مسلم. Boleh apa ya tuan-tuan? Ini nak tidur ni malam ni boleh baca. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف سوءا على نفسي أو أجره إلى مسلم. Dimulai dengan اللهم dan di akhir dengan مسلمين. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف سوءا على نفسي أو أجره إلى مسلم. آمين يا رب العالمين. شاء 3 kali sehari insya-Allah. Jadikan dia amalan harian kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian.
di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini selalulah orang duk dengar. Cuma saya nak baca hadis ni untuk nak menjelaskan sedikit isi kandungannya. Nabi menceritakan dalam hadis ini bahawa Jibril datang kepadanya dalam keadaan merupakan seorang lelaki yang Nabi kata rambutnya terlalu hitam, tidak ada kesan-kesan perjalanan pada tubuh dia. Sebab bagi negeri orang Arab dulu zaman Nabi, kalau jalan naik unta ke padang pasir tu lekat debu-debu di baju, di kaki, di tangan. Tapi dia ni masuk-masuk majlis tak ada apa pun. Sayyidina Umar lah cerita, dia mula dia tak kenal yang mai tu Jibril alaihi salam. Saya ingat hadis ni pada masa saya pergi ziarah guru saya bulan April yang lalu, lebih kurang 9-10 bulan dah, 12-9 bulan dah di Mesir. Itu saya bawa mai di Kulim ni, di masjid apa tu. Saya pergi ziarah dan di Mesir bulan 4 hari tu. Dia suruh saya baca hadis. Dia ni ulama hadis. Di Mesir tu kalau kata dia tu terkenal ulama hadis. Saya baca, dia suruh saya baca hadis. Saya pun baca lah hadis ni atas rumah dia. Lepas dia mengajak lagu ni, lepas maghrib ni, Aisha. Saya pergi, dia duduk mengajak sini. So anak murid dia ambil kursi tak tu. Nanti dia panggil saya, so duduk begitu. Dia mengajak, dia baca kitab dia. Kitab dia, dia buat 16 jilid tebal-tebal tu, syarah hadis Bukhari 16 jilid dia buat. Malam tu dia baca jilid yang ketiga, juzuk yang ketiga, semua ada 16. Dia hantar mai kat saya sebelum saya pergi, penuh almari luas tu ada 16. Tak larat baca. Saya tanya dia, Maulana Karang lama mana? Dia kata 16 tahun bawah habis. Dia mula start mengajar. Saya pergi hadir majlis. Duk ini macam Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, dibuka. Kalau tak salah saya malam tu baca hadis yang ke-71. Dia buka kitab hadis 71. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin. Kita akan baca hadis ini, ini dicakap Arab ah. Dia suruh kitab kat saya. Ya Allah, hang baca. Tadi kita kitab tu tak nak nampak. Malam tu pergi ziarah dia, dia panggil duduk tepi kursi dia, dia suruh kitab dia suruh saya baca. Berpeluh naik dari. Tapi Datuk Guru suruh, mana boleh kita duduk lawan, baca juga. Saya pun bismillah, tu harap saja ni. Had doktor yang lawyer semua dia bangun ngaji, kepiah pun tak pakai. Tu harap dia tak kira, pakai tie pakai bangun ngaji. Dalam Melayu dah ada tiga orang. Ya Allah, Syekh Badruddin Iqra, baca. Saya pun bismillah. Hadis 71 tak salah, juzuk yang ketiga. Saya baca-baca habis apa semua, dia duduk syarah. Baca sikit dia syarah. Habis mengaji apa semua. Pimpin dia, dia pun jalan tak boleh naik kereta. Kereta Honda. Naik. Saya pergi dengan kawan-kawan, ada tiga orang naik kereta. Katanya dia kata, ya Badruddin, ta'al irkab ma'aya.
Nurdin mai naik sama aku kereta. Saya orang nak kereta, patut guru je. Naik kereta dia. Dia kata, abang kat kawan hang, saya ikut. Dia bawa saya pergi rumah dia. Pergi rumah dia. Naik atas. Dia kata, baca. Surah kitab, so saya baca depan dia. Antara hadis yang saya baca tu, hadis yang saya nak baca malam ni kat tuan-tuan. Baca semua. Dia dengar. Akhirnya dia kata, setelah aku mendengar, setelah Syekh Badruddin ini membaca hadis, memperdengarkan bacaannya kepada aku, dan aku pun dengar hadis bacaannya, maka aku berpuas hati dan aku beri ijazah kepada dia untuk mengajak semua hadis-hadis karangan aku ini dan hadis-hadis yang aku riwayat daripada guru aku. Dia bagi satu ijazah kepada saya. Saya tanya Maulana, ada yang cakap mulut? Saya kata, Maulana, besok saya minta anak-anak Kedah duduk di Mesir ni, tolong tag, Maulana tolong sign sikit lah, tanda saya dapat ijazah hadis daripada Maulana. Bukan senang tuan-tuan, lebih daripada PhD. Ijazah PhD ni kita buat tesis, orang pergi bincang-bincang bagi. Ni dia dengar kita, dia bagi. Dia kata, khalas Badruddin, aku dengar hang nak main, aku buat dah tu, ada. Hang tak payah duk tag-tag, aku buat dah, tinggal nak sign depan hang. Dia pun seorang pergi ambil dalam hari dia, orang sign depan saya. Ya Allah, ambil. Allah, saya rasa aku habis duit ribu-ribu main melawat Mesir, tak saja tak rugi. Sebab jumpa dengan dia dan dia ijazah kepada saya. Hadis Bukhari, hadis Muslim yang saya mengajar. Dulu saya pun mengaji kat dia, dulu di Mesir tu. Banyak tahun saya tu mengaji kat dia. Kemudian tuan-tuan, baru ni dia telefon, dia kata, bila nak mai Mesir pula? Allah, duk berasa nak pi pula. Mai lah, dia kata, mai. Dia pun tak larat lah. Hadis yang saya baca kat dia, riwayat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, ketika kami berada dengan Nabi, tiba-tiba datang seorang lelaki, nampaknya macam orang Arab Badui. Orang Badui ni yang duduk pada Masyak, tapi tak ada kesan-kesan dia berjalan pada Masyak pun, dan rambutnya terlalu hitam. Sayyidina Umar kata, dia masuk-masuk orang dah ada dalam majlis Nabi, masuk-masuk di langkah orang, dia pergi duduk dengan Nabi. Nabi mengajak tak duduk kursi macam saya ni, dia duduk di bawah. Dia masuk-masuk kat Nabi, dia duduk depan Nabi, dia pelagar lutut dia dengan lutut Nabi. Sayyidina Umar kata, pernah dia tekan paha Nabi. Ish, aku duduk dekat tu, dia geram-geram. Siapa yang duduk lak lagu ni ni? Orang lain tak pernah buat lagu ni ni. Kami hormat Nabi, dia masuk-masuk, dia masuk, pelagar untuk dia minta Nabi. Kemudian dia tanya Nabi, ya Muhammad, mal iman? Kami semua sengak, kata Sina Umar. Umar kata, kami pun duduk panik ni, siapa ni, mai tanya Nabi, mal iman, apa di iman? Nabi jawab, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'minu bil yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi hulwihi wa murrih. Nabi jawab, iman itu kamu percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Kamu beriman kepada kitab, kamu beriman pada hari akhirat, kamu beriman pada malaikat, dan kamu beriman bahwa segala yang berlaku atas muka dunia ini adalah dengan takdir dan qada Allah. Sama ada yang baik maupun yang buruk, yang manis maupun yang pahit.
Kemudian dah dia dengar Nabi jawab tu, dia kata apa? Sadaqta, betui. Ahang kata tu. Sina Umar kata, aku pun tepuk kepala. Dia tanya dan Nabi jawab, dia kata betui pula dah. Biasanya kita tanya ni, Nabi jawab, kita sengak lah. Ni seolah-olah dia tahu dah jawapan tu, tu yang dia kata betul ya. Macam cikgu tanya anak murid, ni 2 campur 5 berapa? Murid jawab 7. Betul. Cikgu tu tahu dah 2 campur 5 7. Tu dia kata betul. Tapi kalau murid tanya cikgu, cikgu, ya 2 campur 5 berapa cikgu? 2 campur 5 7. Murid senang, dia tak kata apa betul apa, dia tak tahu. Kawan ni ni dia kata, dan Nabi jawab, dia kata betul. Ish, dia ni tahu dah kot jawapan tu. Soalan yang kedua, mal Islam, apa dia tu Islam? Dia tanya soalan kedua Nabi Muhammad. Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasum ramadan wa tahajj al-bait in istata'ta ilayhi sabila. Saya tu ingat lagi hadis ni, saya baca depan maulana saya bulan 4 itu. Yang kata Islam itu, kamu mengucap 2 kalimat syahadah dengan mulut kamu, bukan dengan hati, dengan mulut kena ucap, kena dengar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, kamu dirikan sembahyang 5 waktu. Yang ketiga, kamu keluarkan zakat harta kamu. Yang keempat, kamu puasa bulan Ramadan. Dan yang kelima, kamu tunaikan haji sekiranya kamu mampu ke sana. Dia dengar jawapan yang kedua, dia kata kat Nabi, sadaqta, betui jawapan tu. Pula Zainal Umar kata, 2 kali dah aku heran. Yang ketiga dia tanya, mal ihsanu, ya Muhammad, apa itu ihsan? Iman Nabi jawab dah, Islam jawab dah, ihsan pula, apa dia ihsan? Nabi Muhammad jawab, al ihsanu an ta'budallaha ka annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu yaitu keadaan seorang muslim ketika dia menghadap Allah, semayang menghadap Allah, beribadat pada Allah, seolah-olah dia nampak Allah. Dia buat itu dengan hati yang ikhlas, macam dia nampak Allah. Kalau dia tak nampak Allah pun, Nabi kata, Allah tetap nampak daripada hujung rambut dia sampai hujung kaki dia. Kalau boleh kita buat ibadat dalam keadaan begitu, itulah nama ihsan. Tapi banyak kita ni tang tak kepada Allahu akbar ni elok, set lagi pi ke rata. Pi padang besar. Pi rata, Langkawi pi. Ni baru duduk rakaat yang kedua pi Langkawi. Tengok bot hak terbakar baru ni. Sok-sok pun tak tahu rakaat berapa. Ihsan kita korang. Tambah buat bukan kerana Allah, kerana orang. Mentua main rumah dia semayang, mentua balik tak semayang dah. Hak tu usalli fardal maghribi 3 rakaatin. Orang lillah dia lil mentua. Tak ada ihsan. Tu hak menantu semayang kerana mentua. Ada juga hak mentua semayang kerana menantu. Menantu balik main taman ni, nampak ada di surau Syakirin. Awak menantu dia ustaz, duduk di Shah Alam tu balik main. Menantu cabut balik sana, harap tak merah. Hak tu salah sarakahatin lil menantu tu, bukan lillah. Tak ada ihsan. Ihsan kata Nabi, an ta'budallah, kamu sembah Allah, kamu buat ibadat pada Allah. Buat ibadat pada Allah bukan sembahyang saja. Kita menderma duit kerana Allah pun kita buat kerana Allah, bukan kerana nak tunjuk kawan. Kata kita ni menderma. An ta'budallah, kamu buat ibadat pada Allah, ka'annaka tarah, seolah-olah kamu nampak Allah. Ha.
Fa illam takun tarahu. Kalau kamu tak nampak Allah dengan hati mata kamu, dengan mata hati kamu tak nampak Allah, fa innahu yara. Kamu kena yakin bahawa Allah memang nampak kamu dari ujung langit, ujung rambut sampai ujung kaki. Itu keadaan manusia yang ada ihsan dalam diri ketika dia beribadat kepada Allah. Dia berasa lazat beribadat kepada Allah. Nabi sembahyang tahajud malam baca sampai 5 juz baru Nabi rokok. Huzaifah ibnul Yaman pi ikut ke belakang, dia kata tak mampu malam esok, tobat tak merah. Nabi sembahyang tahajud, dia tengok Nabi nak sembahyang tahajud, dia ikut belakang Nabi. Nabi kalau dia sembahyang seorang, dia lepas meter cukup-cukup lah. Tapi kalau jadi imam ke orang, dia tak buat panjang-panjang. Pasal makmum tu ada yang kencing kerak, ada yang kentut kerak. Kalau dia sembahyang balik maju, 4 kali kentut kau tu. Tapi kalau dia sembahyang seorang, Nabi kata kepada Muaz bin Jabal, idza amma ahadukum alqauma falyukhaffif. Apabila kamu jadi imam kepada mana-mana orang ramai sembahyang jemaah, ringankan sikit sembahyang, jangan baca panjang sangat. Fa idza shalla wahidan aw kama qala, kalau kamu sembahyang tu seorang diri, falyutawwil ma sya, panjanglah banyak mana dia nak puasa, nak panjang lepas meter cukup-cukup. Nabi sembahyang tahajud, kata Huzaifah ibn al-Yaman, Baqarah habis, Ali Imran habis, Nisa habis, 3 surah ni 5 juz tuan-tuan. Baru Nabi rokok, rokok pula bukan min lama, baca sujud pun bukan min lama. Dia kata aku balik-balik tu tuan-tuan, tak mau, tak sanggup nak sembahyang belakang Nabi lah. Pasal apa tuan-tuan? Nabi dia beribadat pada Allah macam dia nampak Allah. Kalau dia tak nampak Allah pun, dia yakin bahawa Allah nampak dia. Hati dia. Hak ini ihsan. Hak ini yang kita tak ada. Hak ini yang nak kena mengaji ni. Nak kena didik jiwa kita sebenar makam ihsan. Soalan yang ketiga Nabi jawab. Soalan yang keempat Nabi tak boleh jawab. Dia tanya Nabi soalan keempat, ya Muhammad, mata sah, hey Muhammad, bila kiamat nak berlaku? Hak ni Nabi sorry tak boleh jawab. Akhirnya Nabi kata, mal mas'ulu anha bi'a'lama minaz zail. Dalam hadis, sesungguhnya orang yang kena tanya tentang bila kiamat ni aku ni, dengan yang bertanya kamu tu sama-sama tak tahu ya. Aku tak tahu kiamat nak bila lah. Hang yang tanya aku pun, hang tak tahu ya. Sebab kiamat-kiamat ni yang tahu hanya Allah. Ista'zarahullahu bi'ilmihi. Allah simpan nak kiamat nak berlaku tu. Sebab tu kalau nak tiup sangkakala pun, malaikat Israfil tunggu, Allah kata tiup baru tiup, dia pun tak tahu. Jadi ni Muhammad pun tak tahu lagi kiamat bila. Tapi ada orang tahulah, kata 2000 orang nak kiamat, mengarut zuhur. Nabi Muhammad kata, aku yang tanya pun tak tahu, hang yang tanya aku pun tak tahu, walaupun hang Jibril, hang pun tak tahu, Allah tak beritahu. Soalan keempat tak ada jawab. Soalan kelima Nabi jawab. Baik, dia kata dah tak tahu bila nak kiamat, nak tanya satu soalan. Ada tak tanda-tanda kiamat nak berlaku? Nabi kata ada. Antaranya Nabi kata, antalidal amatu rabbataha. Orang-orang perempuan beranak terbit, anak tu jadi tuan dia. Banyaklah orang syarah ni. Saya tengok Dr. Umar syarah dalam kitab dia pun hadis ni. Kat 4-5
pandangan ulama apa maksud. Tapi kesimpulannya yang kita ambil mudah, tanda kiamat anak-anak dah tak dengar cakap mak pak. Anak jadi kuli rabbah. Mak pak jadi kuli, anak jadi tokek. Itu tanda kiamat. Di kulit mana? Tempat saya ada. Nek tingkatan tiga nak ngaji, tingkatan nak nek tingkatan empat ngaji. Dia habang ke ayah dia. Dulu dia duduk pergi tingkatan satu, dua, mak pak duduk hantar. Nek tingkatan tiga dia boleh ambil lesen mutu ke apa semua. Dia habang ayah beli mutu kat cik. Tidak, cik tak mau ngaji tingkatan lima. Oh, tak apalah mak biar tak. Tak mau. Orang kata tak mau, tak mau lah. Pak kena beli mutu. Tanya pak dia dengan Tok Wan dulu, mana cakap begitu? Cari mampu, besar pak. Geluk ayam kot telinga. Mai anak-anak lah ni, tu dia. Tu Nabi kata, antalidal amatu rabbataha. Mak pak ni beranak terbit. Anak, anak jadi tokeh, dia kena jadi kuli. Tanda kiamat, anak-anak ni tak dengar cakap orang tua-tua. Ada lah dengar, tapi majoritinya tak dengar. Dulu saya ada tengok, kalau nak darah, mak dah kata, nikahlah ada orang main minta, aku berkenan nak terona tu. Lagu mana hang lah? Nak tanya hang lah, orang main minang ni. Tapi aku tengok anak terona tu, aku tengok. Rajin pi surah Syakirin. Aku kenal lah budak tu. Aku nak Noh, aku nak tanya hang. Noh dulu dia cakap pun. Kata, ikut mak lah. Ada mak kenal tak apa, cik tak apa. Cik ikut mak. Noh dulu. Tapi Noh lah tobat. Mana? Nah, aku kenal. Ah, jangan duk kenal-kenal. Orang ada-ada tau. Itu dia. Noh lah. Dah lah aku kenal nikah lah. Kalau mak kenal, nikah lah mak. Kau orang nak beritahu kau lah. Ni Noh lah. Siapa jadi kuli, siapa jadi tokek? Tu Nabi kata, antalidal amatu rabbataha. Tanda kiamat, anak-anak sudah jadi ketua, sudah jadi tokek, mak pak kena jadi kuli. Yang kedua Nabi kata, antaral hufatal urata ru'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Satu lagi fenomena Nabi sebut, manusia di akhir zaman kelak berlomba-lomba membuat bangunan-bangunan, buat rumah sana sini, sana sini. Benda itu bukanlah haram, tapi itu pertanda akhir zaman. Saya lalu baru minggu lepas pergi buka satu mahat tahfiz di Kulim. Lalu Allah, dulu saya lalu 5-6 tahun dulu, tak lah ni tengok tu dia taman, tak tahu. Saya tengok-tengok, ini adalah satu daripada tanda-tanda kiamat. Antaral hufatar ru'ata hufatal hurata. Kamu boleh tengok zaman tu orang yang susah, ru'a asya'i yang duduk gembala kambing, ya tatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba buat bangunan. Lah ni bagak berlomba nak buat bangunan tertinggi di dunia, siapa? Benda tu taklah haram, buat rumah, buat apa ni. Tapi itulah pertanda kiamat akan berlaku. Dekat dah hari kiamat. Itu dua Nabi jawab. Dalam hadis-hadis lain Nabi jawab juga tanda kiamat juga.
kejahilan tentang agama ni berleluasa dalam masyarakat Islam. Orang Islam sendiri tak reti agama, tak mau ngaji agama, baca Fatihah semayang pun tak betul, takbir semayang pun tak betul, doa Allahu Akbar, Allahu Akbar, mana wahu Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Tak mengaji Allahu Akbar, aish Allahu Akbar, Allahu. Saya berceramah, ada panggil tu Arab berceramah orang Lubnan tempat saya 2-3 minggu lepas. Dia duk ceramah tentang ilmu. Lepas tu saya tutup majlis tu cakap Melayu lah. Dia ceritalah tentang takbir ni. Ramai orang-orang kampung kita takbir tak betul. Duk Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekali nak rokok pun Allahu Akbar, Sami'allah liman hamidah, Allahu Akbar. Saya duk kata tak, kalau takbiratul ihram semayang tak sah dah. Pasal tukar ha kepada waw, Allahu bukan Allah wa, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya cakap-cakap tu, dia tanya kawan dia atau Arab. Kata dia kata apa? Datuk kata, Datuk tu ahbab ni lah, Allahu lah Allah wa. Dia sudah sudah semayang jalan dia bakat. Dia kata bagus Datuk. Hatu tu dia kata. Orang Arab pada lalu tu bukan dekat orang Melayu. Tuan dia saya kata, dia ingat orang Melayu saja. Bagus dia kata benar tu. Kenapa dia buat tak? Doa Allah wa Allah. Maksud apa? Tadika pun tak betul. Patut ditadika betul dah. Allah wa Allah wa. Saya panggil cucu saya umur 7 tahun ngaji tadika. 6 tahun. Ha. Umpuan kata, takbir nak. Jadi nak dengar? Jadi ni tuan. Allahu Akbar. Eh, wa. Bukan wa lah cik. Allahu Akbar. Ikut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan Allah wa Akbar. Dia kata ngaji tarekat nak ajak wa Akbar, wa Akbar. Tak, tak boleh. Ikut. Allahu Akbar. Saya ulang banyakkan 10 kali. Jangan, jangan wa Akbar, tak boleh. Hu Akbar, Hu Akbar, bukan wa Akbar. Saya pergi Kuala Lumpur, duduk esok dia telefon. Halo, ya. Jadi. Ni dengar nak takbir ni betul tak betul? Allahu Akbar. Ha, itulah baru cucu jadi betul. Eh. Bukan wa Akbar, Hu Akbar. Ni, tadika ni kena betul. Kalau tak betul, sampai tua tu. Wa Akbar, wa Akbar. Allah, Allah wa Akbar. Allah wa Akbar. La ilaha takbiratul ihram ini rukun. Allahu Akbar tu ada 8 huruf, alif lam lam ha 4. Alif kabara akbar, kena 8 cukup. Kalau tambah jadi 9 tak sah. Allahu Akbar. Tambah satu lagi ataupun tukar huruf ha tukar waw. Allahu Akbar. P. Takbir atul ihram. Oh, takbir kita nak rokok sujud tu tak sangatlah tu. Takbir intiqalat bukan rukun. Takbir atul ihram rukun. Cuma ngah, mak ngah takbir juga nak dengar. Allahu Akbar. Mak ngah sembahyanglah mana dah ngah tu takbir. Sembahyang dulu, lepas nikah dengan pak ngah dulu sembahyang begitu. Pak Ngah baru kata kat, lah kesianlah Mak Ngah. Oi, mayak Mak Ngah, Allah tak terima. Awak takbir tak betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi kata, antara tanda kiamat, orang Islam jadi jahil tentang agama ni. Tuan-tuan balik betul cucu-cucu tu. Takbir. Allahu Akbar, bukan wa Akbar. Ha, jadi tuan-tuan, puan-puan, saya nak cakap sikit
Lepas dah habis dia tanya Nabi, Nabi jawab satu soalan tak berjawab. Dia pentingkan majlis, assalamualaikum dia pentingkan. Nabi tanya kepada Sina Umar, hai Umar, kenal siapa kat sana yang mai berjumpa aku, yang mai belagak lutut dengan aku, dia tanya-tanya tu. Kenal apa dia? Tak kenal Rasulullah, hari ni baru jumpa dia, nak kenal apa? Itulah anak tahu Jibril. Hadza Jibrilu, akhir hadis. Hadza Jibrilu ja'akum yu'allimukum dinakum. Itulah Jibril yang dia datang dalam majlis ni nak ajak agama kat kamu. Maka ulama ambil kesimpulan bahawa rukun Islam ada 5. Rukun iman ada 6. Nabi sebut semua. Kalau kita tambah, tanya ada. Kalau ya. Tanya Akib, kalau boleh? Boleh. Rukun iman wa bapak lo? Allah Ustaz. Rukun iman 6 lah Ustaz. Dah mak itu saja. Rukun iman, rukun Islam wa bapak lo? Rukun Islam 5 Ustaz. Kita tanya lagi, Pak Long, satu lagi soalan boleh? Boleh? Rukun nikah apa, Pak Long? Dia mula gawang kepala. Awak, Pak Long, kau nikah dengan Pak Long 40 tahun dah? Dia kata, lama dah lupa. Habis nak ingat lagi mana? Nikah Pak Long lain. Kena ke dia. Nak bagi ingat rukun nikah, nikah Pak Long lain. Tak apalah rukun nikah tak ingat, nikah lama dah tapi. Tapi rukun Islam kena ingat, rukun iman kena ingat. Kita boleh jawab? Gerak tidak. Kena tanya hang, rukun Islam apa? Mudah. Atau dia cerit, tak cerit jawab. Rukun iman apa? Tanya satu lagi rukun. Rukun agama ada apa? Tak ada dengar rukun agama. Jangan duk dengar rukun Islam, rukun iman, rukun nikah, rukun negara, rukun agama. Bapak rukun agama. Nabi habak dalam hadis ni, Jibril tu datang mengajak rukun agama kat kita. Rukun agama ada 3. Apa dia? Iman, Islam, ihsan. Iman tu soal hati, percaya. Islam soal amalan. Amalan pertama mengucap ke mulut, Bismillah, ilaha illallah. Amalan yang kedua sembahyang. Amalan yang ketiga puasa ataupun zakat, puasa, haji, semua amalan. Benda yang kita buat itu Islam. Benda yang kita percaya tak nampak apa? Iman. Satu lagi ihsan. Apa dia? Akhlak dan perangai. Sembah Allah dengan ikhlas macam duk nampak Allah. Tu ihsan. Bercakap tak suka bohong. Ihsan. Berjanji tak mungkir. Tunai. Daripada ingatlah. Janganlah tak tunai janji. Tunai janji apa semua. Saya tak tahu. Dia pun duk kata. PTPTN lah apa-apa kata macam-macam dengar dia apa betul tak bayar pun dia kata pukul 11 malam dengan 5 pagi orang lena semua mana ada kereta keluar siapa 11 pagi dengan 5 petang tak tahu lah dia kata saya sekian dimaklumkan saja lah cakap tak bohong ihsan menyanyi tak mungkin ihsan. Orang susah tolong ihsan. Orang sakit semua ihsan. Ni iman, ni lah rukun Islam. Kita tak mau iman kita elok, semayang kita elok, perangai tak elok. Ihsan ni merujuk kepada akhlak dan perangai. Tuan-tuan, saya nak abang tuan-tuan dalam hadis. Nabi kata, kalau orang buat baik kat kamu, kamu kena balas baik dia. Kalau orang buat jahat kat kamu, kamu jangan balas jahat dia. Hak ni pun payah kaki. Orang buat baik, balas baik. Okey.
Tapi orang buat jahat, tak pandai apa ni, hei, payah lagi. Tinggi lagi ihsan. Orang buat baik, balas baik, balas balasan. Kalau kamu tak boleh balas dengan benda, balas dengan doa. Ya Allah, kau terimalah kebaikannya, Allah ampunlah dosanya. Itu ihsan Nabi. Kalau orang buat jahat kat kamu, kamu kena buat baik kat dia. Ni tinggi sikit. Hak tadi jangan buat apa. Ni kena buat baik kat dia. Dia sepak kita awak gelap dek 50 nah pak cik. Dekat 50 bayar apa? Pak cik sepak saya. Ataupun dia kita naik motor elok keluar masjid dia main-main Allah motor kita Allah. Kita pun luka belah. Motor dia pun teruk. Kita pergi kedai mutu, kedai baik, kita tolong bayar. Dia baik mutu tu habis 300, kita pergi bayar. Padahal dia yang salah belah kita. Ada? Payah kaki. Inilah akhlak Nabi. Ahsin ilal muhsin. Buat baik kepada orang buat baik. Wal musi'u yakfi ka isa'atu. Orang buat jahat, padan dengan dia. Jangan berbalas apa. Allah dah ada. Kau suka Allah. Yang tak elok lagi, orang buat baik dia boleh jahat. Lebih kurang orang tolong pelepas anjing kena jerat, dia kakak boleh betih kau tu. Islam suruh ahsin ilal muhsin. Buat baik pada orang buat baik. Wal musi'u, orang buat jahat kat kita, yakfi kat isa atau memadai dengan kejahatan dia, kita yang bayar. Naik sikit. Ahsin ilal muhsin. Ahsin ila man asa'a ilaika. Buat baik kepada orang buat jahat kat kamu. Boleh? Tak ada hari. Cerita kawan ni ni tok bongo patah. Tok bongo patah. Tempat saya dulu tok bongo patah, tok bongo ayah sejuk. Dia kalau orang patah dia jumpa yang sejuk pituang aja. Insya-Allah. 2-3 minggu lega. Patah takut balik orang. Banyak hak dia pergi duk buang semen-semen hospital tu pergi kat dia. Penuh depan rumah dia tu. Duk buang. Tok bongo ayah sejuk. Tok bongo patah ayam sejuk dia panggil mati ya. Kalau kita jadi tok bongo patah, kita susah pergi jumpa orang kaya. Pakcik-pakcik ya, saya ni sesak pakcik, tapi nak main rumah pakcik pun kudung muka-muka malu. Awak nak berhutang duit sikit lah. Kampung kita ni saya dah rasa pakcik lah yang boleh bagi sikit tu. Nak buat apa duit tu? Ada lah kerja sikit. Orang perempuan nak masuk hospital lepas tu. Banyak mana? Ada lah sikit tapi tak cukup ke 3,000. Orang minta pakcik 3,000 lah, orang tak lah boleh. Hak minta tu tak berumah patah. Dia minta kepada orang kaya nama pakcik. Pakcik tu syarah dekat tengah jam. Tu dia lah. Masa buat padi boleh duit tu, joli semua, joli kau ni. Beli motor, beli motor ni. Ha, main masa susah, cari orang, cari orang ni, cari orang ni minta. Dia pun duduk sengah. Tok Umar kata, dia boleh ingat. Syarah bila nak syarah apa pun, tapi janji bagi sudah. 3,000 dia bersyarah kat tengah jam. Lepas tu pakcik dia kata, aku nak bersyarah, nak bagi hang sedap sikit, tang duit aku tak bagi juga. Dia kata, haram jadah sungguh. Kata aku nak bagi duit, kita gagah teran bilah dia bersyarah. Tak bagi sudah. Tapi minta tak bagi. Duk 3-4 bulan
cucu pakcik ni jatuh motor, patah kaki. Dia tok bawa patah, tok bawa patah, buat ayak aja, jurus aja, luka. Kalau pakcik ni, tok bawa patah ni, pakcik ni tak main minta ke dia, awak pergi hospital, awak pergi KMC, awak pergi rata-rata lah awak. Segan lah nak pergi jumpa dia macam apa. Tiga bulan itu pun syarah takkan ni, minta duit tiga bulan tak pergi. Nak pergi jumpa tok bawa patah segan. Dia ni orang baik, orang ihsan dia tu elok. Hak Nabi kata, buat baik pada orang buat jahat kat kamu. Tu pakcik tu buat jahat kat kamu, tak pergi kamu berhutang, dia beletiak pula. Hang kena buat baik kat dia, pasal cucu dia patah. Dia start menutupi. Pakcik-pakcik, ya, dengar abang kata, cucu pakcik jatuh mutu semua, cucu hak mana? Cucu tu lah, duk mengaji sekolah menengah tingkatan tiga tu, orang main belah dia patah kaki apa semua. Lepas tu pergi duduk semen tu lah. Awak tahu pergi kat saya, saya nak ubat sikit, saya reti lah sikit-sikit buat-buat patah ni. Pakcik tak kata apa lah, dia bilang kepala dia segan nak pergi orang tu, orang tu hutang dia tak bagi. Gini lah pakcik, ya, main saya ikhtiar lah. Kalau Allah nak sembuh, takdir Allah bagi, rahmat Allah, lega pakcik lah. Pakcik buang-buang dia punya semen-semen tu, insyaAllah esok saya main lain, saya buat sikit-sikit bagi. Esok dia buang dia main lain. Tak sebut kata 3,000 tak bagi. Kalau kena dia ni orang macam kita, ha, tak dia lah. 3 bulan itu kata kat orang sakat, dunia ni nak bangka hang macam roda mutu hang tahu. Sekali dia naik ke atas, hari ikut bawah. Masa aku duduk bawah hang kata macam-macam, minta hutang tak bagi. Alah-alah hang lepas ke bawah pun naik ke atas. Tak ada hari aku nak jampi kat cucu hang, pergi cari orang lain lah. Tapi kawan ni, ni ihsan dia bagi. Eh, ahsin ila man asa'a ilaik, buat baik kepada orang buat jahat kat kamu. Dia pi semawa diri tolong berubat kepada cucu pakcik. Ni ihsan, ni lah Nabi, ni lah para sahabat dulu tuan-tuan. Oi, sahabat dulu Nabi apa tak buat kat dia? Dia balik ke Mekah, izhabu fa antum tulaqa, pilah Abu Sufyan tu nak bunuh Nabi bukan main. Ni perang Badar dia punya pasal. Akhirnya Nabi maafkan mereka semua. Akhirnya mereka balik jumpa Nabi, pegang tangan mengucap asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, Islam. Abu Sufyan anak cucu dia pula, anak dia pula Ummu Habibah bin Abi Sufyan, Nabi kahwin pula jadi menantu dia. Nah, jadi tuan-tuan puan-puan, ini ihsan, ni rukun agama. Iman masya-Allah duduk sini. Islam masya-Allah sembahyang bang. Haji, umrah. Ihsan, akhlak. Akhlak kita, perangai kita tu elok tuan-tuan. Ha, baru sempurna agama kita. Kalau boleh kita ibaratkan macam kita tanam pokok durian. Iman itu akar durian yang ada dalam tanah tu. Siapa pun tak nampak. Sebab tu iman siapa pun tak nampak. Pakai sepi albay ni bukan tanah iman. Kadang-kadang hak pakai topi keledar tu baik benda pakai belbel lagi. Iman duduklah hati macam akar pokok durian tak nampak. Batang pokok durian, dahan pokok durian, ranting daun bunga, itu Islam. Nampak? Semayang, bang, puasa, pi haji, buat umrah apa semua nampak. Ihsan tu boh, buah durian tu ihsan. Ha, tuan-tuan kalau tanam pokok durian, nak tengok bunga dia saja kan, nak tengok daun saja. Eh, pokok durian saya usah elok. Daun hijau lu ni. Tapi berbuah haram dah. Dia bila tebak buat kayu api wah. Ha. Buah itulah ihsan.
ayatul munafiqi thalasun wa fi qawli ayatul munafiq arba'un. Nabi cerita tentang ihsan. Tanda orang munafik tak ada ihsan ni, iman pun tak ada. Tanda ada tiga, ada sebut ada empat. Apa dia tanda ada? Semua merujuk pada ihsan. Idza haddatsa kadzaba, cakap bohong. Cakap bohong tu tanda munafik. Orang Islam tak ada cakap bohong sebab dia ihsan. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji mungkir, itu tanda munafik. Wa idza tumina khana, apabila diberi amanah dia khianat amanah yang kita bagi. Ha, ni dalam arena politik banyak. Kalau cakap bohong, janji mungkir, beri amanah tak tunai, tanda tiga munafik. Nabi kata kalau ada satu tanda ni, satu daripada tanda munafik ada dia. Nabi kata kalau tiga-tiga ni ada pada dia, confirm munafik tu. Cakap bohong, janji tak tunai, beri amanah khianat amanah. Dan satu lagi dalam hadis, wa idza khasama fajar, apabila dia berkelahi berbalah tak mau berdamai. Kita orang Islam yang ada ihsan bukan lagu tu. Kita berkelahi, kita apa pun, dalam arena apa pun kita berkelahi. Tapi kalau sampai satu ketika sallu ala nabi, kita tidak mau, kita nak bawa bicara lagi di depan Allah pada mahsyar. Selesai di dunia sudah. Ni dak ni khasama berkelahi, fajara tak mau berdamai. Ini tanda munafik. Sebab dia tidak ada rukun yang tiga bagi agama dia, iaitu ihsan. Ha, jadi takat tu dulu, saya nak balik pula. Bukan nak tidur sini. Dua jam, 15 minit baru sampai. Tu pun lari tak tengah derah, kaki tak sampai tanah. Ada naik kereta lah, sampai tanah apa. Ha. Jadi apa pun tuan-tuan, nombor satu, ada dua benda yang penting saya cakap tadi. Pertama sekali tentang doa, zikir kita. Hidup kita ni tuan-tuan kena berdoa. Orang yang doa Allah sayang. Pasal apa? Dia kenal diri dia, dia kenal aku. Tu dia berdoa. Doa mana minta. Orang hak minta-minta-minta tu masa dia tak ada. Kawan tu minta 3,000 tadi masa dia tak ada. Kalau dia ada, tak minta lah. Kita nak beli rumah taman ni, taman tuan-tuan duduk, nak beli rumah. Kita tak ada duit. Harga 200,000, 400,000, kita tak ada duit. Kita minta. Minta berhutang kat apa? Kat bank. Pasal apa minta kat bank? Bank ada duit. Awak tak minta ke pak mentua? Minta pak mentua apa? Aku nak bagi duit ke dia. Jadi orang yang minta ni, dia kenal diri dia, dia kenal Allah. Dia minta pasal dia, dia tak tahu dia. Kalau jantung ada dalam diri dia bermilik Allah, dia minta ke Allah bagi dia sihat. Yang kedua, dia tahu Allah tu ada semua kat dia. Dia minta. Sebab tu doa ni Allah sayang. Orang yang doa ni Allah sayang sebab dia kenal diri dia, dia kenal aku. Hak tak doa tu, dia tak kenal diri dia, dia tak kenal aku. Sebab tu doa mesti ada. Kita semayang tuan-tuan, wajib berdoa, bukan sunat. Dalam Fatihah kita doa, Iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim, minta hidayah ke Allah. Wajib 17 kali sehari. Ha, jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini saya cakap tentang doa yang diajak oleh Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar tadi, cukup cantik. Yang kedua, saya cakap tentang rukun agama dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi. Jibril datang tanya 5 soalan, Nabi hanya boleh jawab 4, 1 Nabi tak boleh jawab. Dan
Nabi bagi tahu kepada Sayyidina Umar dan kita bahawa Jibril datang mengajak rukun agama kepada kita, iaitu iman, Islam dan ihsan. Ihsan ni lagu mana? Orang ihsan adalah orang yang dia buat ibadat pada Allah seolah-olah dia nampak Allah ataupun dia rasa Allah nampak dia. Orang yang ada ihsan ialah orang yang memiliki nafsul mutmainnah yang saya sebut tadi, nafsu yang ketiga yang Allah tawar untuk dia syurga, Allah tawar kepada dia duduk bersama nabi-nabi, rasul-rasul di akhirat kelak. Jadi tuan-tuan, puan-puan, itulah saya rasa sedikit sebanyak yang saya sampaikan kepada tuan-tuan. Kita ambil masa setengah dua jam lebih cakap tuan-tuan ni. Saya cadang nak cakap sejam saja, tapi oleh kerana jarang mai dan tak pernah mai lagi di masjid ni, saya cakap panjang sikit lah. Malam kemarin saya dipanggil ceramah dulu ni lah. Lepas maghrib PP dia bagi tak alih buat lepas maghrib dia tu, awak orang tak dan mai tengah depan sembahyang maghrib di rumah bayang masjid tu. Nah, dia buat, kita buat dekat Aisyah maghrib. Aisyah buat petah di luar tu, sekat habis jalan-jalan orang tak dilalu. Buat tu buku kursi meja. Saya kata saya nak cakap sejam je. Cakap-cakap dia tengah dua jam buat. Jadi alhamdulillah malam kemarin jadi sana. Malam ni di sini. Malam besok. Besok tempat lain pula, kalau start pula. Malam besok, malam lusa, aduh, tiap-tiap malam. Saya pergi Kuala Lumpur cerita tu, habis ceramah sana, habis ceramah sana pukul 12. Balik pukul 12 sampai kot dia pukul 4 pagi. Tidur bayang subuh sah, tidur sah. Mungkin 7:30 mengajar pula. Allah, hari itu lagu nak mati. Pukul 12 tu lah, pukul 4. Ujak budak terima tu dia tak mengantuk. Bawa budak tu lah, hang jangan lena, hang sembang dengan dia. Aku lena tak apa. Pukul 4. Tuan-tuan, puan-puan, apapun saya ucap terima kasih sekali lagi. Dan ampun dan maaf sekiranya ada apa yang tersalah. Yang baik datang dari Allah, taufik dan hidayah dari Allah. Yang tidak baik itu barangkali dari kelemahan diri kita sendiri sebagai manusia biasa. Dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkan apa yang baik, khususnya mengenai dengan rukun agama. Iman kita elok, Islam kita elok, ihsan kita elok, kepercayaan kita elok, ibadat kita elok, akhlak kita elok, barulah cukup sempurna agama yang menepati tiga rukunnya yang penting yang diajar kepada Nabi dan kepada kita semua oleh Jibril alaihi salam, utusan dari Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah mudah-mudahan kita bertemu lagi. Saya sudahi dengan doa insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa aswatu amrina. Ya Allah, Engkau perelokkanlah pegangan kami kepada agama, kerana agama sahaja yang dapat mengawal segala urusan kami, ya Allah. Aslih lana dunyana allati fiha ma'asyuna. Engkau perelokkanlah urusan dunia kami, ya Allah, kerana di sinilah tempat kami meneruskan kehidupan. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Engkau perelokkan urusan akhirat kami, ya Allah, kerana di sanalah tempat kami akan pergi menghadapmu dan menerima balasan darimu, ya Allah. Wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, Engkau jadikanlah hidup kami di dunia ini sebagai ruang dan kesempatan kami untuk kami tambahkan lagi amal-amal kebajikan, ya Allah.
waj'alil maut rahatan lana min kulli syarr. Engkau jadikanlah mati kami nanti ya Allah sebagai kerehatan kami dari melakukan dosa. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منكم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.